Berikut ini adalah video tutorial pengoperasian dari Artikulit Crane Hiab X Pro 858. Mari kita lihat tutorial pengoperasian dari Artikulit Crane Hiab X Pro 858. Sebelum memulai pengoperasian kren, pastikan unit dalam keadaan tempat yang rata dan aman, dan pastikan operator kren menggunakan safety seperti helm, sepatu, dan sarung tangan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Selanjutnya kita cek kran tangki oli terlebih dahulu. Pastikan kran tangki oli dalam keadaan terbuka. Selanjutnya kita mengarah ke area kabin unit untuk start engine dan PTO untuk memulai pengoperasian dari kren. Sebelum melakukan start engine unit, pastikan rem tangan dalam keadaan on parkir dan transmisi dalam keadaan netral dan bunyikan klakson terlebih dahulu, baru kita start engine. Kemudian setelah engine sudah dalam keadaan on, selanjutnya kita menghidupkan PTO dengan cara menekan switch PTO ke posisi on dengan tanda lampu indikator PTO menyala dan simbol PTO di speedometer menyala sebagai bukti PTO sudah dalam keadaan on. Selanjutnya untuk menambah RPM di saat pengoperasian kren dengan menggunakan fitur cruise control yang berada di area dashboard sebelah kanan dengan cara sebagai berikut. 1. Tekan tombol atau switch cruise control ke posisi on. 2. Pilih fitur cruise control atau simbol speedometer pada area setir kemudi. Kemudian tekan simbol tanda plus atau tambah untuk menambah besarnya RPM dan arah ke bawah atau min untuk mengurangi RPM. Untuk maksimal besarnya RPM untuk pengoperasian kren adalah 1000 RPM. Setelah PTO sudah hidup dan RPM sudah cukup sesuai kebutuhan, selanjutnya kita turun dari area kabin untuk mengarah ke kren untuk pengoperasian tuas dari kren. Langkah pertama untuk pengoperasian Artikulit Crane Hiab X Pro 858 ini adalah pengoperasian atau buka outrigger depan dan belakang terlebih dahulu. Release on switch power utama pada panel kren. Lalu tekan tombol simbol power dengan tanda lampu menyala merah dan tunggu sesaat sampai lampu berubah berwarna hijau. Kemudian tekan tombol simbol outrigger dengan lampu simbol menyala hijau. Kemudian buka lock atau kuncian outrigger depan dengan diimbangi dengan pengoperasian tuas outrigger. Kemudian turunkan atau buka kaki outrigger dengan mengoperasikan tuas kaki outrigger. Sebelum kaki outrigger menyentuh tanah pasang terlebih dahulu tatakan atau ganjal untuk kaki outrigger. Kemudian setelah outrigger dan kaki outrigger bagian depan terbuka, selanjutnya kita buka outrigger bagian belakang. Dengan terlebih dahulu membuka lock atau kuncian outrigger belakang. Lalu operasikan tuas outrigger dan kaki outrigger bagian belakang ke posisi membuka. Setelah outrigger area kanan depan dan belakang sudah terbuka dengan baik, selanjutnya kita pindah ke sisi area kiri untuk membuka outrigger dan kaki outrigger depan dan belakang dengan pengoperasian tuas atau cara yang sama seperti membuka outrigger dan kaki outrigger sebelah kanan.
Setelah semua outrigger terbuka, perhatikan water pass pada outrigger depan kanan dan kiri pada posisi seimbang untuk menjaga keseimbangan dari unit kargo deck crane tersebut. Kemudian setelah outrigger depan, belakang kanan dan kiri sudah terbuka dengan baik. Selanjutnya kita pindah untuk mengoperasikan sistem crane-nya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam pengoperasian crane kali ini kita menggunakan remote crane, tidak menggunakan tuas manual ya. Tapi dengan fungsi yang sama juga antara pengoperasian dengan menggunakan remote maupun manual. Langkah pertama untuk mengoperasikan sistem crane-nya. Tekan atau matikan terlebih dahulu tombol simbol outrigger untuk perpindahan pengoperasian boom crane. Kemudian tekan tombol simbol Wi-Fi dengan lampu simbol menyala hijau untuk menghubungkan sinyal antara remote dengan crane-nya. Kemudian release on power remote dengan tanda lampu remote aktif menyala kuning. Selanjutnya operasikan tuas membuka lipatan boom nomor 1 terlebih dahulu. Kemudian setelah lipatan boom nomor 1 sudah terbuka, selanjutnya operasikan tuas membuka lipatan boom nomor 2. Setelah lipatan boom nomor 2 sudah terbuka, selanjutnya slowing boom crane ke arah keluar menjauh dari area kabin unit dengan mengoperasikan tuas slowing boom. Kemudian buka atau keluarkan teleskopik boom sesuai kebutuhan dengan mengoperasikan tuas mengeluarkan teleskopik boom. Sebelum melakukan pengangkatan beban, pastikan terlebih dahulu melihat tabel kapasitas beban dan jarak teleskopik boom dengan beban yang akan diangkat sesuai dengan kapasitas tabel beban yang dianjurkan yang berada di area crane untuk menghindari overload beban.
Vessel cargo deck 5 pintu ini bisa dipanjangkan ya. Untuk cara membuka atau memanjangkan extension vessel cargo deck 5 pintu ini sebagai berikut. Buka terlebih dahulu pintu bagian belakang kanan, kiri, selanjutnya buka as kuncian extension vessel kiri dan kanan pada area subframe. Selanjutnya ambil cantolan rantai yang berada di area toolbox, kemudian cantolkan rantai pada area cantolan vessel dan hook crane. Selanjutnya buka atau tarik extension vessel dengan menggunakan crane. Di saat membuka atau menutup extension vessel dengan crane, sesuaikan keseimbangan pergerakan crane dengan extension vessel agar extension vessel berjalan keluar atau menutup dengan lurus seimbang. Kemudian setelah extension vessel sudah terbuka, lepas rantai cantolan dan simpan di dalam toolbox. Dan pastikan jangan lupa untuk mengunci as kuncian extension vessel-nya kembali ya. Setelah extension vessel selesai digunakan, tutup kembali extension vessel dan kunci kembali as kuncian extensionnya seperti normal semula. Dengan langkah atau cara yang sama seperti di saat membuka tapi dengan arah balik menutup. Setelah crane selesai digunakan beroperasi, tutup atau lipat kembali komponen crane seperti semula, dengan cara pengoperasian tuas arah sebaliknya saat membuka. Setelah sampai di pengoperasian menutup boom nomor 1 atau nomor 2,
Pastikan tanda panah as boom crane dalam posisi sejajar sama. Setelah boom crane sudah tertutup, selanjutnya kita tutup outrigger. Sebelum pindah pengoperasian tuas menutup outrigger, matikan terlebih dahulu remote crane dengan menekan switch power remote. Kemudian tekan tombol simbol Wi-Fi pada area panel crane, lalu tekan tombol dengan tanda outrigger untuk pindah pengoperasian ke outrigger. Kemudian tutup kembali kaki dan outrigger depan dan belakang seperti semula dengan cara pengoperasian tuas outrigger arah sebaliknya di saat pengoperasian membuka. Dan simpan kembali tatakan ganjal kaki outrigger di tempat semula. Setelah outrigger depan dan belakang sudah tertutup seperti semula dengan baik, selanjutnya kita mengarah ke area kabin untuk mematikan PTO dengan cara sebagai berikut. Matikan kembali fitur cruise control dengan menekan simbol angka 0 pada setir kemudi, atau dengan menekan switch cruise control ke posisi off. Setelah cruise control sudah dalam keadaan off, matikan PTO dengan menekan switch PTO ke posisi off. Setelah PTO sudah dalam keadaan off, baru matikan engine unitnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video tutorial pengoperasian Articulate Crane Hiab X Pro 858. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang paham dalam video tutorial ini, nanti bisa melihat buku panduan pengoperasian dari Articulate Crane Hiab X Pro 858 atau bisa menghubungi agen penyedia produk PT Multi Crane Perkasa. Bila ada salah dalam video tutorial pengoperasian Articulate Crane Hiab X Pro 858 ini, mohon maaf. Terima kasih.